Halo, sobat familiar, teman-teman. Ini penting dalam SEO kita mengetahui bahwa kadang-kadang web kita linknya tuh jangan sampai ada yang broken link ya. Nah, untuk mengetahui web kita ada broken link atau enggak, kita bisa menggunakan plugin yang disebut dengan plugin Broken Link Checker. Oke. Nah, ini dia bisa mengetahui ada link-link. Nah, broken link checker nih. Nah, kita bisa mengetahui bahwa ada link-link yang broken enggak sih dalam website kita. Ini penting banget supaya apa ya namanya web kita jangan sampai ada yang broken broken link ya. Oke, kita bisa lihat di setting broken link checker di mana ya? On link checker ya, sini ya. Sini. Nah, kita bisa ngelihat warning dalam 72 jam kita cek. Nah, kita bisa notifikasi emailnya kemana nih. Oke. Jadi nanti dikasih tahu nih kalau ada broken link checker ya. Kalau ada yang linknya broken gitu ya. Save change dulu ya. Nah, ini kita lihat statusnya no broken link found. Oke. Publish schedule. Nah, ini kita bisa status pending. Nah, ini kayak gini ya. Advance. Oke. Oke, kita save change. Nanti dia akan kasih tahu jika ada link kita yang broken atau enggak. Oke. Nah, oke, sementara ini saya punya bagus ya. Tidak ada broken link checker ya. Oke, demikian sekilas info. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada broken link biasanya dikasih tahu di sini nih. Atau di email nanti ya. Oke, thank you. Salam 1 miliar.